Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Seleb TV Channel yang selalu memberikan info terbaru dan terupdate setiap harinya seputar Haiko van der Veken dan Rangga Ajob tentunya. Nah, kali ini Mimin mempunyai informasi terhangat yang datangnya dari Rangga Ajob ya guys. Di sini terlihat Rangga Ajob duduk berdua dengan wanita ini. Namun yang membuat fans gagal fokus nih, di mana reaksi Haiko van der Veken ini disorot ya guys, saat mengetahui dan melihat Rangga Ajob ini berduaan dengan wanita lain. Wah, semakin seru bukan? Maka dari itu, tonton videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Romantis, sinetron Samudra Cinta kini mengembangkan persoalan Rangga Ajob dengan keromantisan rumah tangga ya guys, di mana pasangan kapal Rangga Ajob dan Haiko van der Veken ini adalah pasangan yang romantis ya guys. Bagaimana tidak nih, kisah asmara dari kedua sejoli ini atau Samudra dan Cinta ini yang sekarang sudah menjadi istri, ditambah lagi sudah mempunyai seorang anak yang bernama Shafira ya. Dimana Rangga Ajob dan Haiko van der Veken diceritakan adalah seorang sahabat yang mulai menjalin cinta dan menseriuskan hubungan keduanya untuk menjadi sepasang kekasih ya. Namun ternyata keromantisan dari Haiko van der Veken dan Rangga Ajob bukan hanya gimmick atau hanya sekedar cerita ya, tetapi waktu break shooting nih terlihat keduanya sering berduaan ya guys ketika break shooting. Nah, seperti kali ini terlihat nih Rangga Ajob sedang duduk bersama seorang wanita yang bernama Rizuka Amor, di mana Rizuka ini memposting dirinya sedang duduk bersama Bang Ajob ya, Papu Andi, dan yang membuat fans bertanya-tanya nih, gimana ya reaksi dari Haiko van der Veken saat mengetahui Rangga Ajob duduk berdua nih sama cewek lain. Nah guys, karena nih yang kita ketahui kemarin Rangga Ajob ini sedang ngobrol nih berduaan dengan Rizuka, langsung aja ditarik sama si Neng Haikonya. Wah, karena apa ya guys? Ya pastinya karena ada rasa cemburu nih dari Neng Haiko van der Veken nih. Wah, Haiko van der Veken ternyata posesif ya. Wah, Haiko jadi salah tingkah nih guys. Kita melihatnya gimana ya nih? Tulis komentar kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan di sini nih, postingan tersebut langsung dibanjiri nih oleh fans Haizopers Barbar. Gak kebayang kalau Ajob gak sadar terus dia mundur pasti kejebur. Nah, dan ada lagi nih komentar dari Yana. Duh, yang cemburu sampai langsung ditarik-tarik gitu Haikonya. Cemburu sih boleh aja ya guys, tapi ada dalam batas kewajaran. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Tulis komentar kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi kalian yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak tertinggal info terbaru dan terupdate setiap harinya seputar
Haiko van der Veken dan Rangga Ajob dari channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.